Naya. Jadi di video kali ini aku bakal bikin video yang gak kalah seru dari video-video aku yang lain. Hari ini aku bakal bikin video eksperimen yang kedua kalinya. Kalian pasti udah nonton dong, kemarin aku sempat eksperimen clear slime juga kan. Dan aku juga udah kasih tahu hasil dari clear slime-nya gimana aja. Nah hari ini aku pengen coba karena aku juga penasaran banget gimana sih kalau adonan slime setengah jadi dicampur dengan bahan-bahan yang kemarin udah aku kasih ke clear slime juga. Jadi buat kalian semua, sebelum nonton video ini jangan lupa untuk subscribe dan like dulu ya guys. Langsung aja kita bikin slime-nya dan mulai ke videonya. Oh ya guys, yang kita butuhin di sini cuma ada 3 bahan. Yang pertama ada clear glue, white glue, dan juga slime base. Karena kan kita mau bikinnya itu setengah jadi kita nggak perlu pakai slime activator lagi. Oke guys, sekarang aku langsung aja pengen bikin slime-nya. Sekarang kita ambil dulu, langsung tuangin aja guys biar nggak lama. Ini clear glue-nya. Oke guys, lanjut sekarang aku pengen kasih white glue-nya. Wow, kalau ini harus pakai ini ya guys. Ini gede banget. Oke guys, jadi aku udah masukin clear glue sama white glue-nya. Sekarang aku langsung mau aduk. Ini udah aduk sih, bukan mau aduk. Nih. Kita tunggu sampai rata karena dia juga banyak. Maksudnya aku bikinnya nggak dikit, jadi ini mungkin ngaduknya rada lama juga. Karena sampai nggak gumpal. Wow. Ini banyak banget sih guys, ini kayaknya 5 kiloan ada kali ya. Banyak banget soalnya. Oke lanjut, sekarang aku langsung aja pengen masukin slime base-nya. Nah. Jadi cup yang bakal aku isi adonan setengah jadi slime ini itu ada 24 cup. Nah di sini itu ada 6, 9, 12 cup. Jadi 12-12 gitu. Dan di sini udah ada sendok takar buat nuangin ke cupnya. So langsung aja kita tuangin. Jadi ini aku udah tuker karena yang tadi udah penuh. Sekarang kita lanjut ke 12 yang kedua. Jadi ini aku udah isi 24 cup. Adonan slime setengah jadi, udah aku masukin ke dalamnya. Dan sekarang aku langsung aja pengen masukin bahan-bahannya yang di video eksperimen sebelumnya udah pernah aku masukin ke slime clear. So, langsung aja kita masukin satu persatu. So, pertama ini Whipple. Sunlight. Aquarius. Cairan soft lens. Strong colored water. Listerine. Hair tonic. Bedak bayi. Marina UV White. Dettol Hand Soap. Biore. Lifebuoy. Esculin. Alcohol. Clean. Dettol antiseptik. Foam gilet. Kaladin.
minyak kayu putih, coolant, Fanta, Coca-Cola, Kiranti, yang terakhir Krating Deng. Oke guys, jadi ini udah aku masukin 24 adonan slime. Udah aku masukin bahan-bahan yang tadi. Nah, seperti yang aku bilang, aku juga bakal nunggu ini 24 jam. Jadi ini tuh aku bikinnya jam 4. Tadi bikin video mulainya jam 4. Berarti besok kita tunggu jam 4 sore, aku bakal kabarin ke kalian kira-kira apa dampak dari aku masukin bahan-bahannya. Apakah besok kira-kira slime yang bakal rusak atau bakal jadi slime beneran? Kalian stay tune aja besok karena aku bakal infoin besok lagi. See you besok guys. Hai guys, ketemu lagi sama aku setelah 24 jam atau 1 hari aku udah diemin seluruh white glue yang udah aku campur sama bahan-bahan yang kemarin aku udah kasih ke white glue-nya. Jadi ini tuh semuanya udah aku diemin 1 hari. Aku gak tahu ini hasilnya bakal kayak gimana, tapi yang pastinya aku excited banget pengen tahu hasilnya gimana. Oke guys, jadi di sini udah aku siapin wadah untuk naro cup-cupnya. Dan di sini udah aku siapin wadah juga untuk naro slime-nya. Jadi kalau slime-nya pada nggak jadi, maksudnya kan ini kan aku pengen coba nih, kira-kira dari semua bahan ini ada nggak sih yang bisa jadi slime. Nah kalau emang cair, nanti aku bakal buang slime-nya ke wadah yang ini. Dan cup-cupnya bakal aku taruh di wadah yang ini. Jadi biar aku juga nggak ngebuang-buang cup guys, karena kan ini cup-nya kan nggak rusak dan masih bisa dipakai juga kan. So guys, kita langsung aja mulai ke eksperimennya. Tapi sebelum itu kalian semua jangan lupa untuk like video ini dan subscribe dulu channel aku. Ayo guys, bantu aku tahun ini 2 juta subscriber, oke? Oke, langsung aja aku pengen turunin karena aku pengen nge-review 12 dulu. Terus ini 12 lagi nanti, jadi kayak 12-12 per kelompok gitu, so ya. Yeah. So guys, kita langsung mulai dari 12 yang pertama. Jadi yang pertama ini aku udah siapin ya by the way wadahnya di sini, dan ini bening jadi biar kalian juga bisa lihat. Oke guys, jadi yang pertama di sini ada Fanta. Kalau dilihat dari luar sih dia cair ya guys. Coba kita tuangin. Wah iya bener guys, cair. Coba kita aduk ya. Ini malah jadi kayak suara gembira. Lihat deh, kayak Fanta dicampur susu. Tapi tetap aja ini nggak jadi slime. Sedih banget. Padahal kayak ekspektasinya tuh bakal jadi slime. Karena kan Fanta tuh keras gitu kan guys bahannya. Oke, kita langsung buang aja ya guys. Karena dia nggak jadi slime. Oke, kita lanjut. Di sini itu ada Coca-Cola. Ini temennya Fanta guys. Kita lihat apakah dia jadi slime. Tapi kayaknya nggak sih. Ya guys, tetap glue. Tetap lem. Kita keluarin semua dulu. Yap, nggak jadi slime. Tuh, tetap aja kayak yang Fanta tadi. So, langsung aku buang aja ya. Selanjutnya di sini ada Kiranti. Wah, nih. Dan aku nggak tahu ini bakal kayak gimana. Cuman kita langsung tuangin aja. Bau Kirantinya sih masih strong ya guys. Nggak ada bau lemnya, tapi nggak tahu. Ini kita coba. Wah iya nih guys, tetap aja nggak jadi slime. Oke guys, ini langsung aja aku pengen aduk. Wah, nggak jadi slime nih guys. Karena kalau jadi slime, pas kita tumpahin pasti udah langsung kental. Oke, langsung aja aku buang ya. Krating deng. Coba kita aduk ya. Wah, tetap nggak jadi slime nih guys. Selanjutnya di sini ada Gillette.